Assalamualaikum, jumpa lagi kali ini. Hari ini saya nak share satu bengkel dekat area Kajang untuk servis adjustable. So siapa yang berminat boleh datang sini. So saya plan nak servis saya punya 4 batang saya punya absorber. So jom kita tengok. Okay, baru saja settle buka. So kat sini nak share adjustable ni brand Gap. So untuk boleh servis Gap HA. So kalau model HA memang tak dapat servis lah. Kalau model sama macam ni, so yang ni boleh, memang boleh servis. So ni dia punya spring rate yang belah depan. So ni belah belakang. So nanti akan tukar ataupun atau servis. Biasanya dia akan tukar oil seal, masukkan minyak dengan gas barulah. Okay, so sekarang ni adjustable memang yang sudah servis. So dia punya cover tu dah koyak, so saya kena tukar juga. So kena ganti. Okay, test dulu sebelum pasang. So nampak macam semua okey. Ni dah tukar cover baru yang belah depan. Yang belah belakang okey lagi. Dah ready untuk pasang. So ni lah rupa dia selepas servis. Okay, yang ni yang belah belakang yang dah servis. So kejap lagi akan pasang. Nanti lepas siap pasang semua ni, nanti akan kena buat alignment balik lah untuk keempat-empat tayar ni. Okey, itu sahaja untuk kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Sila subscribe. Kita jumpa lagi untuk next video. Assalamualaikum. Bye-bye.